Saudara, hari ini iblis gak tinggal diam. Karena hari ini akan mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa, janji Tuhan luar biasa. Dan beberapa hari pada saat saya mendapatkan firman ini, saya mendapat firman itu hari Kamis, ya. Saya itu sudah takut pada saat dapat firman ini, ya. Untuk menyampaikan pesan Tuhan untuk hari ini, saya sendiri rada takut. Saya bilang, Tuhan, firman-Mu tuh luar biasa banget. Rasanya iblis gak tinggal diam untuk menggagalkan semua janji Tuhan yang diberikan buat saudara dan saya hari ini. Jadi mulai dari tadi malam saya banyak berdoa. Saya bilang, Tuhan, jangan sampai ada yang menjegal. Jangan sampai iblis itu menggagalkan dengan cara bermacam-macam cara. Pada waktu pujian tadi awal pertama itu dia sudah datang. Mengacaukan semuanya. Saya bilang, Tuhan, ini anak-anak-Mu pada gak siap ini. Gak menyadari. Itu iblisnya udah datang. Saudara jangan berpikir ya, ini di Gracia masa ada iblis. Oh, ada aja. Dari awal pertama kali, kira-kira jam 6 kurang 10 menit itu dia sudah datang. Saat pemain musik belum siap, itu sudah datang dia. Mau ngacaukan semuanya. Saya bilang, Tuhan, tolong Tuhan, ini anak musik supaya siap. Anak musik siap, Tuhan. Buat anak musik ini peka, Tuhan. Ini kuasa gelapnya sudah datang. Terus ngacaukan. Sampai saya bilang, Tuhan, ini kalau Kau tidak turun tangan sendiri, bisa hari ini semua firman-firman janjimu itu gak bisa diterima oleh semua anak-anak Tuhan. Benar-benar sedih saya ya saudara. Dia sudah ngacau. Sampai saya bilang, Tuhan, tolong, Tuhan, tolong. Saya sampai gebrakin itu tadi anak-anak musik. Kuat, 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 kuat. Semua tak gebrakin, kuat, kuat. Supaya kayak melek tuh. Ya. Bahwa ada sesuatu yang ingin mengacaukan. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Saya tahu tidak ada satupun orang yang kuat. Kalau Tuhan tidak memberi kekuatan. Kalau tidak malaikat Tuhan yang melakukan itu semuanya. Saya bersyukur. Semua rencana Tuhan hari ini pasti saudara dan saya akan terima. Amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan kita menang. Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita lebih dari segala-galanya. Amin. Amin. Ya. Saudara, hari ini waktu hari Kamis saya waktu mempersiapkan, saya itu diberikan sesuatu gambaran tentang gambaran yang ada di depan itu, saudara, yang ada di depan. Saudara tahu ini pohon adalah sesuatu pohon yang merambat, betul? Nah, saudara tahu pohon yang merambat ini itu melebihi limit. Melebihi batas, tapal batas yang sudah ditentukan, yaitu yang dinamakan tembok. Ini ada tembok, dia melebihi daripada tembok itu. Itulah yang dinamakan beyond limit. Sudah sampai batasnya, limitnya segini.
Seperti seseorang yang sudah datang ke bank dan bank itu mengatakan, kamu limitnya segini. Ya. Saudara pernah, saudara kalau punya kartu kredit, ya, itu kan ada limitnya. Oh, limit kamu 10 juta, limit kamu 20 juta, limit kamu 100 juta. Kalau kita ya, sudah melebihi limit, itu kartu kreditnya sudah gak bisa dipakai. Betul gak? Ya. Terus kita katakan, ini gak bisa dipakai. Kenapa? Sudah membatasi limit. Tetapi, kalau dikatakan melampaui limit, itu yang dinamakan mendapatkan prioritas. Betul? Dan hari ini Tuhan katakan, nah, kalau kau bisa tangkap masa lawatan, masa tuayan, itu engkau akan bisa melebihi, melampaui limit yang sudah Tuhan tentukan dalam hidupmu. Saudara, setiap orang tuh punya limit, punya batas. Dan setiap orang itu diberikan kepada Tuhan jatahnya masing-masing, jatah limitnya. Tapi kalau kau dapat yang dinamakan prioritas itu, sesuatu hal hak istimewa, itu kau akan dapat melebihi daripada jatahmu. Setiap orang punya jatah. Dan hari ini Tuhan katakan, nah, hari ini tuh aku mau katrol kamu, jatahmu mau tak naikkan. Dan setan gak suka. Iblis gak suka kalau saudara dan saya tuh punya prioritas dan dinaikkan. Itu gak suka. Dia mau cegal. Ya. Mau cegal kalau bisa tidak usah mendapatkan. Ya. Karena hari ini adalah hari yang luar biasa. Saat hari Kamis saya mau, Tuhan ini kok engkau kasih jatah luar biasa banget. Ya. Sampai dikatakan untuk mewarisi negeri di mana Tuhan tempatkan. Mewarisi Indonesia. Saudara tempatkan di Indonesia. Mewarisi. Saudara, sebenarnya yang mewarisi itu sebetulnya adalah anak, betul? Nah, kalau dikatakan saudara anak Indonesia, saudara anak Indonesia, saudara tinggal di Indonesia, saudara punya hak mewarisi tanah ini. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Mungkin saudara akan mengatakan, kok masih ada yang kaya dan yang miskin? Nah, hari ini Tuhan katakan, saudara dan saya mempunyai hak prioritas untuk bisa mencapai melampaui batas yang sudah ditentukan. Amin. Ya. Oleh karena itu, saat ini siapkan hati, apa persyaratannya? Semua saudara, kalau saudara datang ke bank dan saudara minta limit sekian, ada persyaratannya. Ada persyaratannya. Yang pertama, itu bisa dipercaya saudara. Ya, betul? Begitu kamu bisa dipercaya, kamu akan dipercayakan lebih dan dipercayakan lebih. Bahkan melebihi daripada kemampuanmu, kau akan dipercaya. Karena bisa dipercaya. Amin. Nah, kita akan baca sama-sama bagaimana saudara bisa mendapatkan persyaratan sampai bisa melampaui batas yang ditentukan. Mazmur 37 ayat 34. Ya. Saudara sudah bisa baca di situ. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3, nanti
saya lihat saudara ini masih ngantuk atau tidak mau meresponi. Hah? Siapa yang mau dapat berkat? Ayo respon saudara, ayo respon. Ayo respon. Supaya apa? Begitu Tuhan sampaikan, ya, begitu kamu sabar, itu akan langsung jadi. Ya. Harus ada respon. Ya. Harus ada respon. Kalau saudara tidak meresponi, saudara penerima sesuai dengan yang dinamakan law of faith. Ada hukum yang dinamakan hukum iman. Kamu santai-santai, ya gak dapat apa-apa. Kamu kejar, ya itu yang kamu dapat. Seorang yang melakukan suatu perlombaan, kalau kamu ngomong santai, saya dapat medali ya syukur, enggak ya sudah. Kalau saudaranya begitu, enggak dapat. Tapi saudara meresponi, saudara kejar itu. Itulah yang saudara dapatkan. Lebih cepat saudara kejar, lebih cepat saudara dapat. Ya. Ini tahun lawatan, tahun percepatan. Ya. Saya berdoa, apa yang hari ini disampaikan, itu tidak sia-sia. Amin. Yuk, baca 2-3. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikuti jalannya. Sekali lagi, nantikanlah Tuhan dan tetap ikuti jalannya. Maka Ia, yaitu Tuhan, akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Engkaunya ganti saya, ya. 2-3. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikuti jalannya. Maka Tuhan akan mengangkat saya untuk mewarisi negeri, dan saya akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Percaya? 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 Jadi, karena firman Tuhan katakan, ini yang dinamakan law of faith. Ya, ada hukum iman. Dengan engkau berkata, engkau percaya, itu hukumnya hukum iman. Iman adalah apa? Apa? Punya suatu pengharapan, ya, dalam perkara-perkara yang tidak kelihatan. Betul? Betul? Ya. Tapi kita percaya perkara-perkara yang belum terlihat. Ini hukum iman. Jadi ada dua hal untuk kita sampai ke beyond limit, melampaui batas yang sudah ditentukan. Yang pertama, menantikan Tuhan. Nah, apa sih maksudnya menantikan Tuhan? Arti menanti itu adalah nunggu. Zaman sekarang kalau saudara nunggu itu sangat enak sekali karena ada gadget. Ya. Saudara mau nunggu setengah jam, mau nunggu satu jam di dokter yang di mana mah, aduh lama sekali ya. Saya dapat nomor 30 misalnya, ya. Gak masalah karena sekarang ada gadget. Dengan kamunya nonton YouTube, dengan kamunya main game. Tiba-tiba namanya udah dipanggil. Tapi ini bukan seperti itu, saudara. Menanti itu bukan lalu bermain-main.
arti di sini menanti adalah bukan menanti yang lain, menantikan Tuhan. Betul? Menantikan Tuhan artinya apa? Mengingat terus apa yang Tuhan janjikan. Di dalam kita menghadapi sesuatu, kita katakan, aku percaya kok janjinya akan digenapi. Itu yang membuat ada pengharapan. Ada pengharapan karena itu hukum apa? Hukum iman. Amin. Nah, itulah yang dinamakan menantikan Tuhan. Lalu dikatakan yang kedua, mengikuti jalan-jalan Tuhan. Nah, jadi artinya begini, menanti akan janji Tuhan, lalu ngikuti jalannya. Nah, kita lihat akan apa yang dialami Yusuf. Kita baca di dalam Kejadian 37 ayat yang kedua. Yusuf itu mendapatkan mimpi itu umur 17 tahun. Ya. Pada saat Yusuf itu terima yang dinamakan firman. Ya. Dinamakan sesuatu hal yang belum terjadi. Sesuatu dapat dikatakan nubuatan. Rencana Tuhan itu umur 17. Kita baca di dalam Kejadian 37 ayat 2. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, masih sangat muda, biasa mengembalakan kambing domba. Ayat 5. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Jadi Yusuf mimpi umur berapa? Nah, saudara tahu kan, mimpinya semua tahu. Mimpinya tuh banget luar biasa. Dan sebetulnya mimpi itu jadi kenyataan 13 tahun kemudian. Mimpinya adalah dia sedang di ladang. Lalu dikatakan berkas-berkas gandum pada tunduk pada berkasnya dia. Dan itu digenapkan 13 tahun kemudian. Di mana dia menjadi penguasa Mesir sampai pada masa-masa yang dinamakan kelaparan. Dia jadi penguasa, pengusaha, penguasa yang luar biasa. Kelimpahan bahan makanan. Betul? Bahkan dia bisa ngomong ke mereka semuanya. Ini kelimpahan, 1/5 daripada semua hasil panenmu masuk lumbung, masuk lumbung. Mereka semua entenglah cuma 1/5 pikir mereka, ya. Semuanya mau masukin ke lumbung, ya. Semua tunduk pada perintah Yusuf. Bukankah itu kenyataan? 13 tahun kemudian, betul enggak? Lalu yang kedua dia mimpi tentang bintang bulan dan matahari, betul? Bintang bulan dan matahari, ya, betul? Semua tunduk kepada dia. 13 tahun kemudian itu menjadi kenyataan. Semua tunduk, semua pejabat Mesir tunduk kepadanya, betul nggak? Kenyataan, kenyataan. 13 tahun kemudian, apa yang dikatakan dan diberitahukan oleh Tuhan dengan melalui mimpi, itu menjadi kenyataan. Saudara jadi anak Tuhan saat ini, ya, sudah berapa tahun? Saya yakin tidak ada satupun di antara saudara yang tidak mendapatkan janji Tuhan, betul? Nah, nantikan Tuhan. Nantikan itu jadi kenyataan. Jadi jangan berontak. Berapa banyak orang itu mendapatkan janji, pengennya instan. Begitu dapat janji,
langsung dikasih. Itu seperti anak kecil. Ya. Seperti anak kecil. Kemarin saya pergi sama cucu-cucu saya ke Transmart. Ya. Mereka lagi main. Terus Kayla sama Kian tuh sangat berbeda sekali sifatnya. Ya. Kalau Kayla ini kalau pengen apa-apa mepet terus gitu ya. Nah, deket-deket saya terus dia ngomong gini, "Oma, kalau Kayla good, nanti kan mau dikasih bonus, iya, kamu harus good." Kayak gitu. Terus kalau nanti Kayla itu bahasa Sundanya dapat good, bahasa Sunda, nanti dapat bonus enggak? Ya nanti dikasih bonus. Sudah kan dijanjiin gitu. Enggak lama, 5 menit, 3 menit, mungkin 1 menit lah ngomong lagi, "Oma, kalau Kayla good, nanti dikasih bonus enggak?" "Iya." "Kalau nanti bahasa Sundanya dapat bagus, dikasih bonus enggak?" "Iya." Gak ada semenit ngomong lagi. Saya pikir Ki kayaknya gak percaya sama saya gitu ya. Karena pengennya instan. Saya bilang kan bahasa Sundanya belum keluar, saya bilang. Ya. Terus ngomong gini, "Kalau nanti siang Kayla makannya good, nanti dapat bonus gak?" "Ya dianya memang suka makan. Ya sudah good lah." Saya bilang, iya. Nah, itu anak kecil. Ngerengek. Baik. Saudara jangan jadi anak kecil. Ya. Saudara jangan jadi anak kecil. Saudara sebagai anak-anak yang sudah dewasa. Belajar seperti Yusuf. 13 tahun dia jalani itu mengikuti jalannya Tuhan. Sekalipun jalan itu adalah jalan yang penuh dengan kesengsaraan. Betul? Dia dijanjikan untuk menjadi penguasa. Bulan, bintang, matahari tunduk sama dia. Dia kelimpahan. Masuk ke sumur. Mana kelimpahan? Mana ada kelimpahan di dalam sumur? Semua terbatas, bahkan seolah-olah tidak ada jalan. Berapa banyak saudara dan saya di dalam mengikuti jalannya Tuhan. Ikuti jalan-jalannya, diikuti bukan berontak. Supaya kamu mewarisi negeri. Amin. Ini yang namanya Yusuf masuk ke sumur. Gak pernah dia katakan, "Mana janjimu Tuhan? Aku ngimpi seperti ini. Kok sekarang yang aku alami seperti ini?" Berapa banyak saudara dan saya selalu mengeluh. Bahkan kepahitan sama Tuhan. "Kok aku sudah seperti ini? Aku sudah lakukan ini. Hasilnya kok seperti ini?" Saudara, stop. Ikuti jalannya, saudara. Pasti nyampe. Amin. Pasti nyampe. Masuk penjara, sudah diikuti. Dibohongin, ya sudah, enggak apa-apa. Dikhianati, dituduh sama istri Potifar, ya enggak masalah. Ikuti jalannya. Tepat pada waktunya, bagaikan membalikkan keadaan. Semuanya terjadi. Dan ini akan terjadi dalam sekejap. Bahasa Jawanya ujuk-ujuk. Tiba-tiba
dalam sekejap. Tuhan sanggup lakukan itu semuanya. Amin. Itu yang harus ada. Tapi harus menjalani akan hal itu. Saudara, saya sedang merenungkan akan apa yang sering terjadi dalam hidup saya. Tuhan itu, ini contohnya tentang gedung Gracia, tentang sekolahan, tentang radio, ya. Ini tentang gedung Gracia. Ya. Gedung Gracia ini bukan kehendak manusia untuk dibangun. Tuhan nyuruh, Tuhan siapkan, Tuhan kasih uang sampai terjadi seperti ini. Tuhan menginginkan adanya kebaktian seperti ini. Tapi iblis gak tinggal diam. Saudara tahu apa yang terjadi sekitar tahun 2007 itu? Diserang. Sampai kita beberapa orang kurang lebih 150-200 setiap pagi jam 4:30 kebaktian di tempat ini. Diserang juga. Mengalami banyak hal. Kalau kau kepahitan, tapi banyak juga orang Gracia yang kepahitan, ya. Takut, gak mau ke Gracia lagi. Ya. Tapi orang-orang yang militan tetap akan mengatakan, aku tetap akan berdiri untuk Tuhan. Ya. Sampai akhirnya kita anugerah Tuhan dipinjemin oleh GKPB pada saat itu. Sehingga PW kita masih bisa. Sampai waktunya sedang menanti-nantikan Tuhan. Saya selalu berdoa, yuk doa puasa. Nantikan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Ya. Ikuti semua jalannya. Harus dipinjemin gereja GKPB dijalani. Tapi tetap ikuti jalannya. Sampai suatu saat Tuhan ngomong, sebagaimana tabut kembali ke Yerusalem, engkau harus kembali ke Yerusalem. Saya tangkap itu. Tuhan katakan, biar tabut kembali ke Yerusalem. Saya bilang, Tuhan, aku tangkap. Semua orang ngomong, nanti gimana? Saya gak mau tahu. Kalau Tuhan sudah katakan, waktunya tabut kembali, balik. Anugerah Tuhan, saudara. Semua ada waktunya. Jangan mengeluh. Sekalipun di penjara, sekalipun masuk ke sumur, sekalipun banyak yang mengkhianati, ya. Tapi satu perkara Tuhan tetap akan bela. Amin. Demikian juga saudara, yang terjadi dengan radio, ya. Tuhan yang suruh untuk membuat radio, saudara, bukan manusia. Radio jadi, sekalipun setiap kali masih defisit, tapi tetap berjalan bertahun-tahun. Tiba-tiba ada serangan, harus tutup. Sedangkan kita punya izin, punya segala sesuatu yang sah. Tapi serangan itu tetap terjadi. Tidak boleh ada siaran. Kita kruh dan pengurus doa. Doa puasa, yuk doa puasa, doa puasa. Kita kelilingi tempat itu, kita doa puasa. Sampai ada firman. Tiba-tiba ada firman, Tuhan katakan, buka lagi.
siaran lagi. Law of faith. Nanti-nantikan Tuhan. Berjalan dalam jalan yang Tuhan tunjukkan. Itu butuh kecermatan, butuh ketepatan, butuh ketaatan, butuh ketajaman. Beberapa pengurus ngomong, nanti gimana? Sudahlah, aku bilang, nurut sama Tuhan saja. Begitu nurut sama Tuhan, sampai sekarang, bahkan Tuhan memberkati berkelimpahan. Saudara, ini sudah ada bukti, bukan sekedar. Secara teori di dalam Alkitab. Tapi kalau engkau bisa tangkap, nantikan Tuhan, ikuti jalannya, pasti nyampe. Amin. Yang ketiga, tentang sekolahan, saudara. Saudara tahu, sekolah Tuhan yang suruh, Tuhan memberkati, sampai jadi tidak ninggalkan utang. Itu ajaib. Lalu dengan berkembangnya sekolah, ini baru kejadian, baru-baru saja. Lalu kita merekrut anak-anak basket. Kita bersyukur karena ada saudara kita yang meminjami rumah. Rumahnya mau dijual, jadi kita kan mau gak mau keluar. Bersyukur sudah beberapa tahun di situ. Bingung sayanya. Ada saudara yang mau minjemin rumah, tapi setelah dikalkulasi, aduh banyak sekali biaya yang harus keluar. Terus apa yang harus dilakukan? Bingung saudara. Nah, sekali lagi, ya, kalau sedang menghadapi masalah, nantikan Tuhan. Ikuti jalan-jalannya dengan cermat. Dengan ketepatan. Bingung kitanya. Mau ngontrak rumah, mau ini, mau itu, bingung. Saya duduk diam di bawah kaki Tuhan. Tuhan, ini gimana? Buat jalan Tuhan. Buat jalan. Tunjukkan jalanmu yang paling pas di hatimu. Saudara, sejak pembangunan sekolahan, baru kemarin saya masuk ke sana, belum pernah ke sekolahan. Paling saya ke sekolahan sampai di halaman tempat Ibu Sian jualan situ tok, naik-naik ke atas nggak pernah. Sampai di depan mau dibikin kafe, mau dibikin minimarket dan sebagainya, itu gak pernah tak lihat sayanya, saudara. Kemarin saya pikir, sudahlah anak basket taruh di sini aja, satu ya, deket, langsung main basket di sini, langsung sekolah, langsung mes di situ, wis itu baik. Saya ngomong sama Pak Gideon, Pak, jauh-jauh amat biayanya besar kalau misalnya renovasi dan sebagainya. Kita lagi banyak butuh uang. Kalau di sekolahan gimana sih? Yang ngerti itu Pak Gideon. Ya. Kelas-kelasnya yang kosong, masih ada beberapa ruangan, itu Pak Gideon. Langsung disambut. Saya bersyukur punya partner seperti Pak Gideon, sungguh. Ya. Saya setuju sekali. Waduh, plong hati saya. Sebab Pak Gideon itu kalau ngomong setuju, langsung dikerjain gitu loh. Kalau ngomong, saya tidak sejahtera, bisa setahun gak dikerjain, saudara. Ya. Itu Pak Gideon. Jadi saya, wah, puji Tuhan.
Langsung tidak lama gambar sudah keluar, cret ke saya. Nih, ini rencana begini, 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 begini. Ya wis Pak, saya tidak pernah ke sekolahan, jadi saya tidak tahu bayangan. Saya pernah. Besok, maksudnya Sabtu kemarin, ketemu ya. Tak tunggu, malam tuh saya udah ngomong, Pak ketemu ya. Tak tunggu, gak datang-datang. Katanya mau kesini, gak tanya. Aku kondangan, tuh, gak ngomong. Ngomongnya sudah berjam 9 lebih, sesudah saya nunggu lama di sini. Dia bilang, lah sih, ini manusianya pergi. Itu orangnya di situ. Enggak ngomong, ngomongnya sudah jam 9, sudah, "Pak, saya sudah di garasi ya, kamu ada di mana?" "Oh, saya kondangan ke Pemalang." Lah. Ya. Terus saya bilang, "Ya sudah sama ibu ini aja. Ini. Kuncinya mana ini? Kunci sana. Saya belum pernah masuk, yuk kita masuk." Karena dia menerangkan ini begini, nanti bakalnya cuma dibeginikan, beginikan, nanti ini ditutup dan sebagainya. Enggak kebayang. Karena apa? Enggak pernah lihat. Tapi inilah yang katakan, lihat jalan-jalan Tuhan. Nah, ya. Harus jalani. Saya kesana. Oh ini bagus ya. Luar biasa ya, Tuhan itu sudah sediakan semuanya. Bagus, ini nanti bakal begini-begini. Oh bagus ya. Loh kok sudah ada dapur juga. Sudah ada, aduh bagus ya. Semua ternyata Tuhan sudah sediakan. Cuman karena gak pernah dilihat, gak tahu. Saudara, Tuhan itu sudah punya planning dalam hidupmu. Cuma kamu gak pernah lihat. Belum lihat. Jadi gak lihat. Tapi begitu kamu lihat, kamu akan mengatakan, Tuhan, Engkau sungguh amat luar biasa. Saya bersyukur. Saya tidak menyusahkan saudara yang minjemin rumah. Tuhan sudah siapkan. Dalam relatif singkat, saya percaya mulai Senin Pak Gideon sudah mulai ribut untuk mengatur semuanya, bikin sekat-sekat dan sebagainya. Saya yakin ya, Tuhan sudah sediakan sampai menduduki negeri. Amin. Menduduki negeri. Saya harap saudara dengan beberapa contoh ini bisa nangkap dan saudara aplikasikan dengan dirimu. Apa yang saat ini Tuhan rencanakan atas hidupmu? Apa yang Tuhan sedang bicarakan atas hidupmu? Jalani, jalani, jalani bersama dengan Tuhan. Pasti nyampe. Amin. Nah, sekarang gini. Pada usia 30 tahun, Yusuf baru mengalami penggenapan. Dari Kejadian 41 ayat 46. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir itu. 13 tahun lamanya dia jalani bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara, ini mengenai masalah pembangunan gedung. Contoh tentang Reinhard Bonnke. Saya mendorong saudara, belilah buku tentang biografi Reinhard Bonnke. Bagus banget. Salah satunya, dia menjual semua harta kekayaannya. Karena dia Tuhan suruh pergi ke Afrika. Dia jual semuanya, dia pergi ke Afrika. Untuk apa? Menginjil. Menyerahkan hidup buat Tuhan. Tapi kenyataannya apa? Mau dibunuh, saudara. Semua bahan-bahan yang dia punya, barang-barang, sound system, semua mau dibakar semuanya. Apakah dia pahit sama Tuhan? Tidak. Apakah dia... Tuhan, apa aku salah dengar ya?
sudah gak punya apa-apa loh. Kok aku ngalami seperti ini? Diangkat. Dia tetap mau tinggal di situ. Sampai dikatakan seorang staf yang ngomong, "Pak, kalau saya mati," kata salah satu staf yang tinggal di Afrika, "gak apa-apa. Tapi kalau Bapak mati tanpa ada hasil, destiny terpotong. Dan rencana Tuhan atas hidup Bapak terpotong." Dia tersentak. "Jadi apa yang harus aku lakukan?" "Berangkat, tinggalkan Afrika." "Loh, aku disuruh ke Afrika kok." "Sekarang tinggal, sementara ini tinggalkan dulu." Langsung diboyong dia, naik jet, langsung berangkat. Nangis dia. Tapi itulah yang dinamakan jalan-jalan Tuhan. Ikuti jalan-jalan Tuhan. Dia tinggalkan semua barang-barang di sana. Dia merasakan, "Aku sudah gak punya apa-apa." Apa betul? Ternyata Tuhan luar biasa. Dia dibawa pindah. Meninggalkan Afrika. Barang-barang itu ratusan dolar, ribu dolar. Itu sound system yang bagus-bagus. Karena ini sound systemnya benar-benar untuk daerah on air ya, di luar ya, tidak di dalam. Jadi kedap air dapat dikatakan. Apakah Tuhan biarkan hancur? Tidak. Tuhan kirimkan malaikatnya buat memagari. Caranya bagaimana? Stafnya ini. Diambil itu semuanya, masukkan truk. Lalu ditulis, "Blood of Jesus." Berani banget ya. Itu kontainernya ditulisin seperti itu. Dia katakan, "Darah Yesus." Jalan, jalan di jalan raya. Orang banyak mau bakar, cuma melongo. Apa itu kok ada kayak konvoy, "Blood of Jesus." Gak diapa-apain. Sampai keluar kota, selamat barangnya. Tuhan sanggup menyelamatkan. Tuhan sanggup memprotek apa yang kita punya. Tak usah takut dalam menghadapi apapun ya. Jalani jalan Tuhan. Nanti selanjutnya Tuhan yang atur. Nanti Tuhan akan mengatur sedemikian rupa dan akan bawa kebaikan buat saudara dan saya. Sekalipun itu sakit rasanya, seperti yang dialami oleh Yusuf. Sakit. Masuk penjara sakit, dijahatin oleh istrinya Potifar, sakit. Dibohongin sakit, masuk sakit, juga menjadi budak sakit. Jalani jalan Tuhan. Engkau akan mendapatkan perkara yang ajaib dan luar biasa pada akhirnya. Amin. Berkatnya apa? Kita baca dalam Kejadian 49. Perhatikan baik-baik karena ini berkat yang saudara akan terima bersama-sama dengan saya. Ya. Ayat 22. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pada pohon buah-buahan muda, pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Inilah yang dinamakan beyond limit. Dahan-dahannya mengatasi tembok. Saudara, jangan ngomong Yusuf, tapi katakan, "Saya adalah seperti pohon buah-buahan yang muda." Ya, yang percaya katakan bersama dengan saya. 2, 3. "Saya adalah seperti pohon buah-buahan yang muda." Pohon buah-buahan yang muda pada mata air.
dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Amin. Ini law of faith. Saya bayangkan, saudara, hari ini mulai bayangkan. Aku pohon buah-buahan yang muda ditanamnya di mata air. Gak akan kekurangan. Cepat tumbuh, cepat besar. Percepatan terjadi. Karena mata air, sumber mata air itu adalah Yesus Kristus. Dan itu saudara dan saya. Amin. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya seperti Yusuf, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Oleh Allah ayahmu akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau. Dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudra raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Ya, saudara, kita akan katakan mulai dari semuanya. Semuanya itu akan turun ke atas kepala saya. Ke atas batu kepala saya yang teristimewa di antara saudara-saudara saya. Amin. Amin. Law of faith. Ya. Perkataan iman. Hukum iman. Berlaku buat saudara dan saya. Ya, ya. Dikatakan pohon yang ditanam di dalam mata air. Ya. Luar biasa. Sangat luar biasa. Nah, lalu apa yang menjadi berkat yang saudara dan saya akan terima hari ini? Ada banyak hal, ya. Kita lihat di dalam Kejadian 41 ayat 39. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya itu kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah yang menjadi kuasa atas istanaku. Amin. Menjadi apa? Penguasa atas istanaku. Kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah yang melebihinya daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu dikatakan, Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakan kepada jari Yusuf. Dipakaikannya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf ke dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang-orang di hadapan Yusuf. Hormat! Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Bulan, bintang, dan matahari serta semuanya tunduk kepada Yusuf. Penggenapan terjadi setelah 13 tahun. Amin. Sekarang kita akan bahas tentang apa yang kita akan terima. Ya. Yang pertama, saudara dan saya akan menjadi pohon buah-buahan yang merambat naik melebihi tembok. Amin. Amin.
Yang kedua, saudara akan mendapat kuasa atas, menjadi penguasa atas tempat di mana saudara ditempatkan, yaitu Indonesia. Amin. Buat Tuhan itu perkara kecil untuk mengangkat saudara. Amin. Ya. Saudara, sebentar ya, kita akan masuk, maju ke depan untuk masuk pengurapan. Saudara nanti diurapi untuk menjadi penguasa dunia. Amin. Ya. Lalu dikatakan saudara akan dilantik. Ya. Saudara akan mendapat pelantikan. Secara profetik, secara iman, saudara akan mendapatkan cincin meterai. Yaitu, cincin meterai itu adalah otoritas, saudara. Ya. Cincin meterai bicara tentang otoritas. Ya. Hari ini Tuhan berikan banyak perkara. Makanya saya katakan, saudara, ini sangat-sangat luar biasa. Makanya setan gak suka. Karena saudara akan mendapatkan tongkat atau cincin otoritas. Saudara, dikatakan zaman dulu pada saat Ahasveros melepas cincin dikasihkan ke Haman, langsung Haman hari itu juga jadi penguasa saat itu. Betul? Kalau Firaun melepas cincin dikasihkan kepada Yusuf, hari itu juga dilantik. Dalam sekejap dia jadi penguasa Mesir. Hari ini kalau saudara dilantik, ada otoritas yang Tuhan berikan. Ini tahun P. Apa yang saudara katakan akan jadi. Hati-hati saudara, hati-hati sungguh. Ya. Ini berkat tidak main-main. Maka saya katakan, saya sangat takut waktu hari Kamis itu. Duh Tuhan, kok luar biasa banget ya. Bisa enggak kita itu nerima akan semuanya itu. Lalu dikatakan ada pakaian kebesaran. Tuhan akan berikan jubah-jubah yang baru. Jubah bicara tentang sesuatu yang dinamakan pakaian kebesaran. Saudara, pakaian kebesaran itu dipakai waktu-waktu tertentu. Suatu saat kalau saya sedang menghadap Tuhan, kadang-kadang Tuhan katakan, nak kamu pakai baju yang pakaian kebesaran. Saya bersyukur tidur sekamar sendiri. Saya ambil baju, jubah saya pakai jubah itu. Dan saya katakan, Tuhan aku mau menghadap engkau. Ada sesuatu yang berbeda banget saat kita memakai jubah kebesaran. Langsung tongkat itu terurai. Sangat luar biasa. Kalau saudara percaya, Tuhan sanggup untuk memberkati saudara dengan pakaian kebesaran. Amin. Lalu dikatakan ada kalung emas. Hari ini Tuhan akan mempertunangkan saudara dengan Tuhan. Amin. Amin. Saudara, seorang kalau mau dilamar, ya, kenapa sih kok mesti dikasih kalung emas? Sama mertuanya, kenapa? Tak ikat kamu bakal jadi calon mantu saya. Betul? Betul? Hari ini Tuhan katakan, nak aku ikat engkau hari ini menjadi calon mempelaiku. Sampai aku datang untuk kedua kali menjemput engkau. Amin. Amin. Saudara, itu semuanya.
Selain itu apalagi? Apalagi pelantikan yang sudah itu? Kita akan baca sama-sama ayat 25. Dan Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudra raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Apa berkat dari langit? Ini berkat yang bertumpuk-tumpuk yang Tuhan berikan. Berkat dari langit. Semua kekayaan yang ada di langit, Tuhan sanggup memberikan kepada saudara. Kemarin saya mendapatkan suatu kiriman WA. Ya, saya yakin itu benar terjadi. Di mana dikatakan Israel ngambil air dari atas. Saudara tahu gak sih bahwa Tuhan itu punya cadangan air yang luar biasa di atas. Saat-saat kekeringan itu sampai bisa ngambil, gak tahu caranya teknologinya gimana, air itu bisa ngocor ke bawah. Sampai saya bilang, aneh ya. Memang orang Israel, orang Yahudi itu pintar-pintar. Saat-saat yang seperti itu bisa ngambil air dari atas. Biasanya air itu sumbernya dari bawah. Tapi ternyata ada sumber air yang dari atas. Apa kekayaan yang ada di atas lagi? Bukankah kita bisa mengambil suatu yang dinamakan kekuatan matahari? Sehingga kita bisa lihat saat ini ada mobil-mobil yang pakai kekuatan matahari. Itu semuanya. Tuhan sanggup membuat anak cucu kita menjadi orang-orang yang pinter. Sampai dia bisa menjadi seorang insinyur-insinyur yang bisa mengelola semua kekayaan yang ada di atas. Amin. Apalagi yang di atas? Burung. Burung tinggalnya di atas. Siapa tahu saudara nanti dapat menjadi pengusaha-pengusaha sarang burung yang harganya sekarang hari ini rada turun tapi nanti bakal naik. Amin. Buat Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Tiba-tiba rumah kamu dipenuhi dengan sarang burung. Ya, itu burung. Saudara, saya kemarin pergi ke Putu Sibau. Lalu saya bilang, Pak, ini burung murai kok putih ya? Biasanya saya lihat burung murai itu enggak putih gitu. Hitam, ada leret-leretnya kuning dan sebagainya gitu ya. Ini kok putih ya? Kok bagus? Dia ketawa yang punya. Iya Bu, apa ini emangnya burung dari Kalimantan? Saya bilang, saya gak tahu. Ini burung mahal sekali Bu. Dan ternyata dia nernak saudara. Dan dijual dengan harga yang sangat mahal. Buat Tuhan tidak ada barang yang mustahil, bukan? Itu semua yang dinamakan berkat dari langit. Amin. Lalu dikatakan berkat samudra raya. Siapa tahu Tuhan akan memakai saudara tiba-tiba punya kapal-kapal untuk ngambil apa? Ngambil kekayaan yang ada di dalam lautan. Ya ikan, ya mutiara, ya semua kekayaan yang ada di lautan. Itu berkat. Saudara jangan ngomong gini, ah gak mungkin lah. Law of faith. Jangan ngomong gak mungkin. Orang kalau melihat akan gedung sekolahan, mana ada duitnya sih kita? Gak
kalau saya melihat akan cara Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya ini orang apa sih? Orang kampung, saudara. Saya lahir di kota yang paling kecil di Jawa Tengah, yaitu kota Jepara. Saya gak pernah punya cita-cita bisa ada di sini. Saya gak pernah punya cita-cita bisa naik ke pesawat. Gak pernah. Gak punya kepikir saya bisa naik pesawat. Gak pernah kepikir. Karena saya merasakan saya orang kampung. Paling nanti saya menikah ya tinggal di kampung. Ya. Mungkin saya juga sebagaimana mama saya jualan PND, mungkin saya juga mungkin jualan PND. Papa saya seorang yang berusaha dengan mebel, mungkin saya paling-paling pol jadi pengusaha mebel. Tapi dua-duanya saya tidak mewaris. Saya tidak menjadi pengusaha mebel. Saya juga tidak punya PND. Tapi Tuhan bisa bawa saya keliling dunia. Saudara, Tuhan itu punya rencana yang luar biasa atas hidup saudara dan saya. Jangan ngomong tidak mungkin. Saya mendorong saudara, jangan suka dengerin iblis yang ngomong tidak mungkin. Jangan. Semua mungkin oleh karena Tuhan. Jadi buat Tuhan gak ada barang yang mustahil. Menjadi pengusaha ikan hias, menjadi pengusaha seperti saudara kita yang ada di Putu Sibau, menjadi pengusaha arwana yang harganya ratusan juta, harga arwana paling murah 50 juta. Saya bilang 50 juta. Wow, 50 juta. Ada yang 500 juta, ada yang 1 M. Wow, siapa yang mau beli? Tapi ternyata ada tuh. Ya. Saudara, Tuhan sanggup untuk melakukan itu semuanya. Ya. Lalu dikatakan ada berkat buah dada dan kandungan. Apa artinya? Ya. Artinya kelimpahan dan perlipat kali gandaan. Itu semua diberikan buat saudara dan saya. Sekarang persoalannya, bagaimana respon saudara? Apakah hukum iman yang Tuhan berikan saudara tangkap dan berlaku buat saudara dan saya? Amin. Saudara, kenapa nanti saudara akan dibagikan anggur? Karena anggur adalah suatu tanaman yang merambat, betul? Dia bisa melebihi daripada apa? Daripada tembok. Maka hari ini saudara mendapatkan tindakan profetik seperti ini. Bijinya adalah lambang untuk perlipat kali gandaan. Saya berdoa saudara bisa tangkap akan hal ini. Saudara meresponi semuanya? Meresponi semuanya? 3, 2, 1. Deklarasi pelindungan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami perkatakan dengan iman. 1. Kami sekeluarga duduk dalam lindungan dan bermalam dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. 2. Kami sekeluarga berkata kepada Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Amin. 3. Kami sekeluarga sungguh percaya, Ia akan melepaskan kami sekeluarga dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Amin. 4. Kami sekeluarga percaya, dengan kepaknya Tuhan akan menudungi kami sekeluarga,
Di bawah sayapnya kami sekeluarga akan berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus Kristus ialah perisai dan pagar tembok. Amin. 5. Kami sekeluarga takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, terhadap malapetaka dan bencana yang Tuhan izinkan harus terjadi. Walau 1000 orang rebah di sisi kami sekeluarga dan 10.000 di sebelah kanan kami sekeluarga, tetapi itu semua tidak akan menimpa kami sekeluarga. Amin. 6. Kami sekeluarganya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Amin. 7. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami sekeluarga, yang maha tinggi telah kami sekeluarga buat tempat peteduhan kami. Amin. 8. Kami sekeluarga percaya malapetaka dan bencana tsunami, banjir, gempa bumi tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat pada tempat kediaman kami dan rumah dan usaha kami sekeluarga. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kami sekeluarga untuk menjaga kami di segala jalan kami sekeluarga. Amin. 9. Warga percaya Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikat untuk menantang kami sekeluarga di atas tangannya, supaya kaki kami tidak terlantuk kepada batu. Singa dan ular tudung akan kami langkahi. Kami sekeluarga akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin. 10. Sungguh hati kami sekeluarga melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kami. Tuhan akan membentengi kami sekeluarga, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 11. Kami sekeluarga percaya, bila kami berseru kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan pasti akan menjawab. Tuhan akan menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan pasti akan meluputkan kami sekeluarga dan memuliakan kami sekeluarga. Amin. 12. Kami sekeluarga percaya, dengan panjang umur Tuhan akan terus kenyangkan kami sekeluarga, dan Tuhan pasti perlihatkan kepada kami sekeluarga keselamatan daripada Tuhan selama-lamanya. Amin. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, amin, amin. Deklarasi 2021. Di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Tuhan Roh Kudus kami perkatakan. 1. Saya dan keluarga saya percaya bahwa tahun 2021 pengurapan minyak dan anggur berlaku dan menjadi milik keluarga kami, sehingga kami sehat jasmani dan rohani. 2. Saya dan keluarga saya percaya pengurapan keintiman berlaku dan menjadi milik keluarga kami. 3. Saya dan keluarga saya percaya sepanjang tahun 2021 Tuhan beri kemampuan untuk selalu melekat pada Tuhan Yesus Kristus. 4. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan sehingga pelita kami terus menyala. 5. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk masuk dalam terobosan baik jasmani maupun rohani. 6. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan berikan kemampuan untuk hidup dalam pujian dan penyembahan. 7. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk dapat mengerti dan memahami hati Bapa. 8. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk tetap beriman sampai garis akhir. 9. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk mencapai puncak destiny. 10. Saya dan keluarga saya percaya bahwa kendaraan percepatan dan kemenangan yang Tuhan sediakan menjadi milik saya dan keluarga saya. 11. Saya dan keluarga saya percaya tongkat otoritas berlaku buat saya dan keluarga saya. 12. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk mempunyai hati hineni dan menjadi generasi terdahsyat. Amin, amin, amin. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan 10 lapis terjadi atas hidup kami dan keluarga kami. Buat mata kami, mata yang tertuju kepada-Mu terus Tuhan. Telinga kami, telinga yang mau mendengar akan suara-Mu. Bibir mulut kami Tuhan, Engkau beri roh ketajaman untuk berani berbicara yang benar di hadapan-Mu. Biar hati kami adalah hati yang terus melekat kepada-Mu Tuhan.
semua ketegar tegukan kami, kebodohan kami, ketidakpercayaan kami diganti dengan iman yang teguh. Dalam nama Tuhan Yesus, ini tangan kami, biar merupakan tangan yang diberkati dan diurapi. Biarlah hari ini ya Tuhan, kami minta anugerah-Mu turun, anugerah-Mu luar biasa atas hidup kami. Biarlah apa yang kami kerjakan menjadi berhasil, tidak ada sesuatu kekurangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Engkau baik, Engkau luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu, biarlah kaki kami berjalan pada jalan yang sudah Engkau tentukan. Bapak, hari ini kami siapkan hati kami. Semua pekerjaan kami, kami boleh selesaikan jam 4 dengan semua berkat yang sudah Kau berikan kepada kami. Sehingga kami boleh datang ke tempat ini hari ini untuk ibadah dan tidak terlambat. Kami percaya Engkau berkati saudara-saudara kami yang streaming untuk mengerjakan semua pekerjaan dan boleh mengikuti streaming dan boleh mendapatkan anugerah dan berkat yang luar biasa. Hari ini Tuhan, kami tahu Engkau akan beracara luar biasa buat kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.